Onde, onde, onde. Oh, lu nari lai ba'adek lah letoy sajo ko yuang. Bentuk ayam dek. Oh, kuat nampak dek Om Soi ah. Iyo, Om. Malawan puasa uyuang. Badan ko loyo sajo. Indak batanago. Lai sahur bagai cako ko. Lai, Om. Iko dek ulah makan sahur nan kurang seimbang ko gizinyo. Ditambah pulo, pola ibadah Ramadan nan kurang elok. Tu ba'a caranya supaya uyong tetap sega selama Ramadan ko, Om? Ah, donga ke di. Biar Om jaleh ke. Jadi, Om. Pertama, pertahankan pola makanan seimbang. Konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh. Hindari makan balomak-lomak. Jo makanan borek di malam hari terlebih-lebih ketika babuko puaso. Nan kedua, minum air putih nan cukup yuang. Pastikan minum air putih yang cukup selama bulan puaso Ramadan. Terutama pada saat sahur jo babuko puaso untuk menghindari dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Nan ketiga, kurangi konsumsi kafein. Konsumsi kafein dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan di dalam tubuh. Sarancaknya hindari minuman berkafein, sarupo kopi dan teh ketika sahur joba buko. Nanka ompe. Tetap aktif. Lakukan olahraga ringan seperti berjalan atau senam-senam ringan untuk menjaga badan tetap sehat dan segar. Mantap. Nan kelima, kurangi aktivitas yang melelahkan. Hindari melakukan aktivitas yang melelahkan di siang hari. Lebih-lebih ketika hari panih badongkang. Nan keenam, jangan sampai lewat sahur. Pastikan uyong makan sahur untuk memberikan energi nan lebih untuk tubuh sehingga dapat menjalankan ibadah puasa di siang hari dengan lancar. Nan ketujuh, istirahat yang cukup. Pastikan uyong cukup lolo selama bulan Ramadan untuk menjaga kesehatan tubuh. Jangan bertanggung-tanggung main HP sampai pagi. Beko menyebabkan letoy badan tu. Jadi istirahat yang cukup. Nan terakhir, hindari makanan balobiah saat babuko puaso. Jangan separo-separo mendonga kutubah. Kecik buya, jangan balobiah-lobihan. Nanti awak, nan bapakai, jangan balobiah. Jadi, hindari makanan balobiah-lobiah banyak. Karena bisa menyebabkan masalah pencernaan. Bitu yuang. Oh, bitu ya, Om. Biarlah. Beko uyang kecian ke amak. Biar masak makanan membuku nan sehat dan bergizi seimbang. Terima kasih ya, Om. Iya, sama-sama. Semoga uyang tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan dan amalannya diterima di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah.